Tim futsal asal Kota Pontianak, Kancil BBK, akan menjalani kompetisi Pro Futsal League 2019 pada bulan Januari. Istimewanya, Kota Pontianak juga akan menjadi tuan rumah dalam gelaran ini. Manajer Kancil BBK Haryadi Zuryansah memastikan saat ini timnya terus mempersiapkan diri karena masih akan melaksanakan sejumlah laga di Futsal Pro League di beberapa kota sebelum menjalani pertandingan di Kota Pontianak pada 19 dan 20 Januari mendatang. Tapi ini adalah launching tim kita. Kemarin juga bertepatan dengan gathering yang diadakan oleh Pak Wali Kota kita, Pak Edi Kamtono, di salah satu kafe. Nah, ini adalah foto sessionnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini tahun ketiga kita bermain di Pro Futsal League 2019, tahun ketiga. Dan mudah-mudahan ini adalah start awal, langkah awal. Mudah-mudahan kita bisa sukses sampai di akhir musim dan prestasi lebih baik daripada musim-musim sebelumnya.